Buat kamu yang menggunakan kacamata, tentunya kamu perlu melakukan serangkaian perawatan khusus agar kacamata kamu tetap awet dan enggak cepat rusak. Tapi tenang aja ladies, merawat kacamata enggak membutuhkan biaya mahal dan pastinya enggak sulit. Berikut 5 tips merawat dan membersihkan kacamata. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Gunakan kain lap khusus kacamata. Pas kamu membeli kacamata, biasanya kamu akan mendapatkan lap khusus untuk membersihkan kacamata. Lap ini terbuat dari bahan yang sangat lembut, sehingga kacamata kamu gak akan mudah tergores. Jadi ladies, hindarilah mengelap kacamata kamu dengan pakaian, karena cara ini bisa membuat kacamata menjadi cepat rusak. Jangan tinggalkan kacamata kamu di tempat panas. Ladies, apa kamu suka meninggalkan kacamata kamu di sembarang tempat? Kalau mau kacamata kamu awet, pastikan kamu gak meninggalkan kacamata kamu di tempat panas atau yang terkena matahari secara langsung. Hal ini akan mengurangi kualitas kacamata kamu atau bisa membuat bingkai kacamata menjadi longgar akibat terkena sinar matahari secara langsung. Bersihkan dengan cairan pembersih. Biasanya lensa kacamata sangat rentan untuk terkena debu atau kotoran lainnya. Untuk perawatan harian, bersihkanlah kacamata kamu secara rutin dengan menggunakan cairan khusus lensa kacamata. Cairan ini akan membuat lensa kacamata kamu bening dan akan membuat kamu sangat nyaman saat memakai kacamata. Kamu bisa membeli cairan ini di optik-optik terdekat atau membelinya secara online. Gunakan air hangat. Kalau kamu tidak punya cairan pembersih, kamu bisa menggunakan air hangat untuk menghilangkan debu dan kotoran yang ada di kacamata kamu. Kamu juga bisa menggunakan air mengalir biasa untuk membersihkannya. Setelah mencuci kacamata kamu, sebaiknya jangan keringkan kacamata kamu dengan tisu. Kamu bisa mengeringkannya dengan lap khusus kacamata. Simpan di dalam case. Pas kacamata kamu gak kamu pakai, simpanlah kacamata kamu dalam tempatnya. Kalau kamu gak membawanya saat bepergian, simpanlah pada tempat dengan permukaan yang datar, terbuka dan tidak tertumpuk apapun. Dengan menyimpan kacamata kamu secara rapi dan aman, kacamata kamu akan jadi lebih awet. Itulah ladies 5 tips merawat dan membersihkan kacamata. Kalau kamu ada tips lain, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.